Kekejaman terhadap hewan di Indonesia yang viral di platform media sosial nyatanya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun anak-anak seringkali melakukan hal tersebut. Seringkali hewan dianggap barang tidak bernyawa, tapi tahukah Anda, menganiaya hewan termasuk tindak pidana? Bahkan penelitian menunjukkan bahwa kekejaman terhadap hewan sangat berpotensi kuat untuk kekerasan terhadap manusia. Menurut lembaga non-profit Jakarta Aid Animal Network Karin Frankin, peraturan perlindungan hewan domestik di Indonesia sudah memasuki tahap darurat. Meski dengan adanya sosial media, kesadaran masyarakat akan memperlakukan hewan dengan baik telah meningkat, namun sosial media juga menjadi kendala karena sebagian orang menggunakannya untuk mengunggah konten penyiksaan demi mencari perhatian orang lain. Harus ingat ya, Indonesia juga jadi peringkat pertama ya dengan konten yang sadis ya di dunia. Kalau kesadaran itu juga sangat kelihatan ya, walaupun masih ada banyak kasus ya, tapi kesadaran masyarakat juga sangat kelihatan ya, udah sadar, sudah mengerti kesejahteraan hewan, mengerti responsible pet ownership ya, dan juga misalnya isu-isu lain seperti perdagangan daging anjing ya. Jadi kesadarannya sudah banyak sekali. Edukasi itu bisa melalui banyak forum juga ya, lewat school visit ya, kita bisa ke sekolah-sekolah, bisa kolaborasi dengan pemerintah, bisa juga lewat social media. Kami juga punya platform ya, animalwelfare.id ya, di sana ada banyak bahan ya mengenai kesejahteraan hewan, tapi juga bagaimana menjadi warga negara yang baik ya, jadi semacam character building juga, jadi itu bisa dilihat dan bisa dipakai juga ya, materi-materi yang ada di website itu. Tapi ya itu yang sangat perlu, edukasi massal, dan itu nggak bisa sendiri, harus rame-rame ya, sekolah, pemerintah, NGO seperti kami dan NGO-NGO lain gitu, itu sebenarnya sangat perlu. Dan tentunya juga undang-undang ya, ya harus ada undang-undang yang sebenarnya undang-undang sudah ada ya Mbak ya? Tapi melindungi binatang itu sudah ada. Gitu. Tapi nggak kurang jelas ya, terutama untuk domestic animals itu undang-undang tuh masih kurang, masih sangat kurang ya itu, dan itu menurut saya sangat darurat itu, itu harus ada karena sekarang yang pelihara hewan banyak sekali gitu ya, masalah yang menyangkut hewan juga banyak sekali, jadi harus ada undang-undang gitu. Apalagi dengan pengetahuan bahwa ada dampak yang sangat jelek ya, dengan kejadian-kejadian seperti anjing Vicky yang Maltese yang terjadi di Jember gitu, jadi perlu sekali ada undang-undang yang spesifik. Harus ada efek jera yang lebih berdampak ya. Kayak misalnya sekarang undang-undang yang ada yang 302 itu hampir tidak ada efek besar untuk pelakunya gitu loh. Jadi harus spesifik, harus juga spesifik mengenai hewan domestik secara umum gitu loh. Itu sangat penting. Kekerasan terhadap hewan tidak lagi asing di telinga dan mata warga Indonesia. Januari 2023, seekor anak kucing di Banjarmasin Tengah diinjak hingga disayat kupingnya dengan segerombol anak pang. Agustus 2023, seekor anak anjing dibanting hingga tewas oleh sekelompok remaja di Natuna, Kepulauan Riau. Mereka mengaku tindakan ini karena anjing merupakan najis. April 2024, empat remaja menganiaya anjing Maltese, Vicky, hingga mati dihantam dengan balok semen cor hingga berlumuran darah. Lalu terlihat dari video yang viral, keempat remaja tersebut tertawa meninggalkan anjing dalam keadaan kritis. Buat anak-anak seperti itu, sepertinya mainnya perlu dikontrol lagi untuk tidak berlebihan dan lebih harus menyayangi binatang-binatang di lingkungan sekitar. Melawan hal itu ya sangat-sangat enggak
etis menurut saya, karena itu kan sesama. Kita sama-sama punya nyawa walaupun memang bukan manusia, tapi menurut saya binatang adalah sama-sama makhluk hidup dan itu menyalahi etika dan juga norma-norma lainnya. Tentang anak-anak yang menganiaya hewan, sebaiknya juga itu psikolognya harus dites sih, karena kan kita sesama makhluk hidup, kayak masa menganiaya sama makhluk hidup. Karena dari lingkungannya itu di sana mungkin dia itu mungkin agak keras atau gimana, jadi akhirnya kebiasa dan ya. Tantrumnya belum kelar kali ya, jadi ada emosi-emosi yang nggak bisa dikeluarin sama dia, akhirnya yang paling gampang binatang nggak bisa ngomong ya. Kepada kewajiban orang tua ya untuk menanamkan sedini mungkin tentang kasih sayang terhadap sesama makhluk. Apalagi binatang, tetap aja saya lihat, ya bukan dilihat dari orang tua sehingga anak itu anteng gitu dengan mainannya, tapi lebih ke mendidik bahwa itu juga makhluk ciptaan Allah yang harus dilindungi, harus disayangi. Pada 1978, Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan 5 hak asasi hewan yang mencakup bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan, bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit, bebas dari rasa takut dan tertekan, serta bebas mengekspresikan perilaku alami. Sebagian kasus kekerasan pada hewan di Indonesia yang menjadi viral di media sosial menunjukkan kesejahteraan hewan masih sangat minim. Padahal perlindungan hewan sudah teratur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Namun ketentuan hukum ini belum dapat meredam kekerasan terhadap hewan. Karena anak-anak, lalu yang satu lagi adalah kekerasan yang umumnya kita kenali dilakukan oleh orang dewasa. Ini kok anak-anak viral lagi ya? Itu yang bikin lebih serem lagi.